Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الحمد لله معاشر الإخوة والأخوات في الدين رحمكم الله الحمد لله. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpah nikmat dan karunia-Nya. Pada pagi hari yang berbahagia ini kita dipertemukan kembali di Masjid Babul Jannah yang mubarak dalam kelanjutan kajian kita membahas kitab yang sangat bermanfaat, kitab Al-Aqidatul Wasithiyah, buah karya dari Syekhul Islam Abdul Abbas Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kita masih di pembahasan tentang hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tentang penetapan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita membahas di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang isbatu uluwillah ala khalqihi wastiwa'ihi ala arsyihi fi sunnatil mutahharah, menetapkan sifat kemahatinggian Allah, bahwa Allah maha tinggi atas semua makhluknya dan dia beristiwa di atas arsy-Nya. Ini disebutkan di dalam sunnah atau di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik, yang pertama oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam pembahasan ini dibawakan kata beliau, wa qawluhu fi ruqyatil mariyid. Ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda beliau ketika meruqyah orang yang sakit. Ya. Rabbuna Allahul ladzi fis samai taqaddasa ismuka amruka fis samai wal ardi kama rahmatuka fis samai ij'al rahmataka fil ardi ighfir lana hawbana wa khatayana anta rabbut tayyibin anzil rahmatan min rahmatika wa shifaan min shifaika ala hadzal wajh fayabrak. Hadithun hasanun rawahu Abu Dawud wa ghairuh. Jadi tentang doa untuk meruqyah orang yang sakit, di dalam salah satu hadis disebutkan lafaznya seperti ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Rabbunallah, Rabb kita adalah Allah yang ada di atas langit. Maha suci namamu, perintahmu turun kepada langit-langit dan bumi, sebagaimana rahmatmu ada di langit, maka jadikanlah rahmatmu juga turun ke bumi, rahmat yang khusus. Ampunilah kami dosa-dosa besar maupun yang kecil yang kami lakukan. Engkau adalah Rabb hamba-hambamu yang beriman. Turunkanlah rahmat dari rahmatmu serta kesembuhan dari kesembuhanmu untuk menyembuhkan penyakit ini sehingga dia sembuh. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, hadithun hasanun rawahu Abu Dawud wa ghairuh. Ini adalah hadis yang derajatnya hasan yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang selainnya. Ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, tentu saja pembahasan tentang masalah sifat kemahatinggian Allah di dalam Al-Qur'an sudah pernah kita sebutkan demikian banyak dalilnya. Ya.
sifat atau istiwanya Allah di atas ars, tinggi Allah di atas arsnya. Ars adalah makhluk Allah yang paling tinggi dan paling besar, dan Allah subhanahu wa ta'ala di atasnya, dia maha besar dan maha tinggi. Ini kita sudah sebutkan dalam banyak ayat Al-Quran. Belum lagi yang menyebutkan namanya Al-Aliyu Al-Muta'ali, maha tinggi, berarti dia di atas semua makhluknya. Sebagaimana ini juga mengandung makna maha tinggi sifat-sifatnya, maha tinggi kekuasaannya. Kemudian ayat-ayat yang menyebutkan tentang penetapan sifat Allah dari tinjauan lain, seperti misalnya Al-Quran diturunkan dari sisinya, yang namanya diturunkan berarti dari tinggi, tempat yang tinggi dari atas ke bawah. Kemudian ilaihi yas'adul kalimut thayyib, kepadanya lah naik kalimat-kalimat yang baik, berarti naik, menunjukkan Allah subhanahu wa ta'ala di atas semua makhluknya. Baik, sekarang akan disebutkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menetapkan sifat kemahatinggian Allah. Makanya hal ini, mengingkari kemahatinggian Allah, itu berarti mengingkari dan menolak banyak ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga para ulama ahli sunnah wal jamaah mengatakan kufur hukumnya orang yang menolak atau mengingkari sifat kemahatinggian Allah subhanahu wa ta'ala atau istiwanya Allah subhanahu wa ta'ala di atas arsy. Hadis ini yang dibawakan adalah hadis riwayat Abu Daud dan yang lainnya. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, hadis ini adalah hadis yang hasan. Akan tetapi kalau kita tinjau, ternyata hadis ini adalah hadis yang lemah. Ya, di dalam riwayat Abu Daud dan juga An-Nasa'i di dalam kitab Amalul Yawm wal Lailah serta Al-Hakim dan para ulama yang lainnya yang mengeluarkan hadis ini, di dalam sanadnya ada rawi yang bernama Ziyad ibn Muhammad Al-Ansari. Kata Imam Al-Hafidz Ibn Hajar, dia ini adalah rawi yang matruk. Matruk artinya ditinggalkan riwayatnya karena parah kesalahannya, kelemahannya sangat fatal. Makanya ketika hadis ini dibawakan di dalam Mustadrak Al-Hakim, Al-Hakim menyatakannya sahih, tapi Imam Az-Zahabi mengkritiknya, mengomentarinya dengan menyebutkan tentang rawi ini, Ziyad qala fi al-Bukhari wa ghairuhu munkarul hadis. Yani hadisnya diingkari. Sehingga hadis ini adalah hadis yang tidak sahih. Kemudian ada sanad yang lain atau jalur lain juga dari hadis ini, tapi ternyata ya, hadis ini juga adalah hadis yang tidak kuat, hadis yang ada kelemahan pada sanadnya. Jadi hadis yang pertama dibawakan di sini adalah hadis yang lemah. Adapun hadis yang kedua yang dibawakan oleh Syekhul Islam di sini adalah hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Ala ta'manuni wa ana aminun man fis sama, wa ana aminu man fis sama." Apakah kalian tidak percaya kepadaku, padahal aku adalah hamba kepercayaan zat yang ada di atas langit, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Ini Rasulullah SAW menegaskan tentang sifat kemahatinggian Allah. Ala ta'manuni wa ana aminu man fis sama. Apakah kalian tidak percaya kepadaku, padahal aku adalah hamba kepercayaan zat yang ada di atas langit, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang sifat Allah subhanahu wa ta'ala bahwasanya ketika terjadi perang Hunain, ya sehubungan dengan hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika membagikan harta rampasan perang, ada yang dilebihkan orang-orang yang baru masuk Islam,
Tentu beliau lakukan dengan petunjuk wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada sebagian yang memprotes, yaitu Dzul Khuwaisirah, ya, orang yang merupakan cikal bakalnya orang-orang Khawarij, dia mengatakan, "I'dil ya Rasulullah, bersikap adillah wahai Rasulullah." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengeluarkan pernyataan ini, "Ala ta'manuni wa ana aminu man fis sama?" Apakah kamu tidak, kalian tidak merasa percaya kepadaku? Padahal Allah yang ada di atas langit percaya kepadaku, menjadikan aku hamba kepercayaannya. Maka hadis ini menunjukkan dengan jelas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala disifati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia maha tinggi di atas langitnya, ya, dia beristiwa di atas arsy, maha tinggi di atas semua makhluknya. Makanya pertama kita mengambil faedah tadi, Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-ulu, maha tinggi. Istiwa 'alal arsy, beristiwa di atas arsy-Nya, tinggi di atas arsy-Nya, dan arsy adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling tinggi dan paling besar. Ya, kita ingat hadis sahih riwayat Imam Muslim tentang surga Firdaus. Fa innahu a'lal jannati wa awsatuha wa saqfuha arsyur rahman. Surga Firdaus itu adalah surga yang paling tinggi dan di tengah-tengah, dan atapnya adalah arsy Allah Subhanahu wa taala yang maha pemurah. Intinya adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang ditetapkan ternyata bukan cuma dalam ayat-ayat Al-Qur'an, tapi juga dalam hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saya di dalam hadis ini disebutkan juga, ana aminun man fis sama. Aku adalah hamba kepercayaan zat yang ada di atas langit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah amin, hamba yang terpercaya. Makanya beliau diberikan tugas yang mulia menjadi nabi utusan Allah Subhanahu wa taala, membawa petunjuknya yang paling terakhir dan paling sempurna. Di dalam surat At-Takwir Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahu laqawlu rasulil karim dzi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin muta'il thamma amin. Sesungguhnya Al-Qur'an adalah ucapan yang dibawa oleh rasul yang mulia, yang di akhirnya disebutkan, ya, bahwasanya ini malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, dzi quwwatin 'indadil 'arsy makin, dia memiliki kekuatan dan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, pemilik arsy yang agung, muta'il thamma amin, ditaati di kalangan malaikat, dan amin, memiliki sifat terpercaya. Jadi yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai rasul adalah hamba-hamba yang terpercaya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan adalah sayyidul umana, pimpinannya orang-orang yang memiliki sifat amanah. Oleh karena itu wajib untuk kita mengimani dan mempercayai serta membenarkan semua berita-berita yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini adalah hadis yang sahih. Sekali lagi, dalam hadis ini ada penetapan tentang sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-'ulu, maha tinggi di atas semua makhluknya. Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy-Nya, di atas langit ketujuh. Kemudian hadis berikutnya, hadis yang ketiga, wa qawluhu, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal arsyu fawqa dzalika wallahu fawqal arsy wa huwa ya'lamu ma antum alaih, dan Allah Subhanahu wa taala, dan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala di atas semua itu, dan Allah Subhanahu wa taala di atas arsy-Nya yang dia maha mengetahui keadaan kalian semua, keadaan semua makhluknya. Kata Ibnu Taimiyah, haditsun hasan, haditsun hasanun rawahu Abu Dawud wa ghairuh,
Ini adalah hadis yang hasan, diriwayatkan oleh Abu Daud dan yang selainnya. Ternyata hadis ini juga ada kelemahan padanya. Ya, hadis ini diriwayatkan dalam Sunan Abu Daud. Di dalam sanadnya ada beberapa kelemahan sehingga tidak bisa dijadikan sebagai sandar. Cukup hadis-hadis sahih yang lainnya yang menyebutkan tentang sifat kemahatinggian Allah Subhanahu wa taala di atas semua makhluknya. Ini hadis ini panjangnya itu menceritakan tentang antara jarak antara satu langit dengan langit yang lainnya. Di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan wal arsyu fawqal ma. Ya, dan arsy Allah Subhanahu wa taala di atas air, kemudian Allah Subhanahu wa taala di atas arsy-Nya. Di dalam surat Hud ayat yang ke-7 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kana arsyuhu 'alal ma'." Dan bahwasanya arsy Allah Subhanahu wa taala itu ada di atas air. Lakukanlah hal ini hadis yang lemah, ya. Yang jelas hadis yang sebelumnya tadi hadis riwayat Bukhari dan Muslim ini jelas juga menunjukkan tentang sifat kemahatinggian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentu saja mengimani sifat kemahatinggian Allah Subhanahu wa taala, apalagi ditegaskan sifat kemahatinggian Allah Subhanahu wa taala, ini akan memberikan faedah pengagungan ta'zimullah. Ya, pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita akan takut dan selalu tunduk kepada-Nya. Ini juga menjadikan kenapa fitrah manusia ketika dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mendapati hatinya akan selalu mengarah ke atas. Ketika dia berdoa, dia mengangkat tangannya ke atas. Ya. Ketika dia meminta persaksian dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu haji wada, ketika meminta persaksian dari Allah Subhanahu wa taala bahwa para sahabat kaum mukminin pada saat itu menyaksikan tentang lengkapnya petunjuk syariat Allah yang beliau sampaikan kepada umat ini, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat jari telunjuknya ke atas kemudian menunjukkan kepada mereka dan beliau bersabda, Allahumma syahad, ya Allah persaksikannya. Ya Allah persaksikanlah. Ya Allah persaksikanlah ucapan mereka bahwa mereka mengakui, membenarkan sempurnanya petunjuk yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, satu hadis lagi. Yang keempat, ini hadis yang jelas-jelas sahih. Hadis sahih riwayat Imam Muslim dan menegaskan tentang sifat kemahatinggian Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih riwayat Imam Muslim yang kita kenal dengan hadis al-jariyah, budak perempuan. Ya, budak perempuan yang pernah ada salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam memarahi dan memukul budaknya dengan keras. Akhirnya dia menyesal datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengadukan masalah ini karena dia menyesal telah menzalimi budaknya, budak perempuannya. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menyuruhnya untuk menetapkan budak tersebut untuk ditanyakan tentang hal-hal yang berhubungan dengan imannya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tentu saja menganjurkan kepada sahabat ini untuk sebagai tebusannya hendaknya dia merdekakan budaknya, bebaskan budaknya. Tetapi ketika ingin dibebaskan kan dia harus beriman dulu. Budak itu dimerdekakan ketika dia sudah beriman. Karena itulah yang akan menjadikan dia bisa mengambil manfaat. Adapun kalau dia belum beriman, maka nanti dia kembali kepada kekufuran sehingga dia akan melakukan keburukan. Beda kalau dia sudah kalau dia masih kufur, kemudian dia belum bebas, maka majikannya seorang muslim, dia akan dengarkan Al-Quran, dia akan dapatkan pendidikan yang baik, yang bisa kemudian menarik dia masuk Islam. Nah, ketika sahabat ini
dianjurkan oleh Nabi SAW untuk dimerdekakan budaknya, maka Nabi SAW meminta dia untuk mendatangkan budak tersebut supaya diuji dulu imannya. Nah inilah kisahnya. Nabi SAW kemudian berkata kepada, bertanya kepada budak perempuan ini, Aina Allah, di manakah Allah? Qalat, maka budak perempuan ini mengatakan, Fis sama, di atas langit ketujuh. Di atas langit ketujuh. Kata-kata fi di sini dalam bahasa Arab artinya kan di atau dalam, gitu ya. Tetapi kadang-kadang bisa berarti ala, di atas. Seperti kalau kita kata Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul siru fil ardi." Katakanlah, berjalanlah kalian di bumi, yakni di atas permukaan bumi, kan begitu. Artinya di atas. Jadi dia mengatakan fis sama, di atas langit ketujuh, Allah Maha tinggi. Qala, kemudian Nabi SAW bertanya lagi, wa man ana, dan siapakah aku? Qalat, maka budak perempuan ini mengatakan, anta rasulullah, engkau adalah rasul utusan Allah. Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, i'tiqha fa innaha mu'minah. Merdekakanlah, bebaskanlah budakmu ini, budak perempuan ini, karena sesungguhnya dia adalah wanita yang beriman. Masya Allah, ini adalah bukti keimanannya hanya dengan menjawab dua pertanyaan. Dia mengatakan Allah Maha Tinggi, di atas langit, ya, dan ketika dia mengakui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung menetapkan imannya. Beliau mengatakan, merdekakanlah budak ini, bebaskanlah karena sesungguhnya dia adalah perempuan yang beriman. Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim, hadis nomor 537 dari sahabat Muawiyah ibn al-Hakam as-Sulami radhiyallahu taala anhu. Oleh karena itulah hadis ini menegaskan kepada kita tentang bolehnya kita bertanya, di mana Allah? Ini sunnah. Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita tanyakan dan kita ajarkan kepada anak-anak kita, ya. Kemudian juga ada pembahasan penting sehubungan dengan masalah pertanyaan Aina Allah, di manakah Allah, ya. Ada sebagian orang-orang yang seperti biasa akan menolak sifat ini dengan mengatakan berarti Allah itu punya tempat, punya arah tertentu. Padahal arah dan tempat adalah makhluk, begitu berarti Allah diliputi oleh tempat dan arah. Ini semua adalah konsekuensi yang rusak. Kalau konsekuensi ini ada pada sifat manusia, apakah sifat Allah Subhanahu wa taala sama dengan sifat manusia? Kita sudah bahas berkali-kali kaidahnya, laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Allah Subhanahu wa taala tidak ada satupun yang serupa dengannya dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Tidak boleh kita menetapkan kelaziman sifat Allah itu sama dengan makhluk. Allah Subhanahu wa taala di atas langit ketujuh, di atas arsy-Nya. Ya, makhluk Allah yang paling tinggi dan paling besar adalah arsy. Setelah itu tidak ada yang lain, tidak ada makhluk lain. Cuma Allah Subhanahu wa taala di atasnya. Maka jangan kita bayangkan seperti makhluk. Ya. Jangan juga kita bayangkan oh berarti Allah butuh kepada arsy. La haula wala quwwata illa billah. Ini kekufuran. Arsy yang butuh kepada Allah, langit-langit dan semua makhluk butuh kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan makhluknya sedikit pun karena Dia adalah Al-Ghani yang Maha Kaya, Maha tidak butuh kepada semua makhluknya. Jadi pembahasan tentang kalau misalnya ada yang bertanya atau ada yang mengatakan berarti Allah itu punya tempat, punya arah, kita katakan ini adalah konsekuensi yang batil. Tidak boleh kita menetapkan seperti ini. Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan dirinya memiliki tempat atau arah. Tidak pernah. Allah hanya mengatakan Dia adalah beristiwa di atas ars. Dia Maha tinggi di atas semua makhluknya. Dia ada di atas langit ketujuh. Sudah selesai. Tidak perlu kita menetapkan yang lain. Kita hanya menetapkan apa adanya sesuai dengan apa yang Allah tetapkan bagi dirinya. Sebagaimana kita menafikan sesuai dengan apa yang Allah tiadakan atau nafikan pada dari dirinya. Adapun masalah pembahasan tempat atau arah, ini termasuk kalimat-kalimat mujmalah.
Ingat, di dalam Islam, apalagi dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah, kita tidak boleh menetapkan kalau tidak ada dalilnya, tidak boleh juga menafikan kalau tidak ada dalil yang menafikannya. Jadi kalau ditanya, apakah Allah itu punya arah dan punya tempat, kita katakan Allah tidak menyebutkannya. Maka kita tidak menetapkan, tidak menafikannya. Ya, kita tahu Allah subhanahu wa ta'ala istiwa di atas arsy, selesai sudah masalah. Tidak boleh kita melampaui apa yang disebutkan di dalam dalil Al-Quran dan hadis yang sahih dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah keyakinan akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang insya Allah akan menyelamatkan kita ketika kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat nanti, karena kita hanya menetapkan sesuai dengan apa yang Allah tetapkan. Para sahabat yang mendengarkan hadis ini tidak mempermasalahkannya. Ya, Muawiyah ibn al-Hakam as-Sulam ketika mendengarkan hadis ini, langsung Nabi SAW memutuskan, merdekakan budakmu ini karena dia perempuan yang beriman. Dia tidak bertanya, Allah di atas langit itu bagaimana? Berarti Allah punya arah? Tidak ada. Mereka langsung mengimani. Dan mereka selamat menjadi generasi yang paling utama. Dan ini juga menunjukkan, budak perempuan ini mengetahui dari mana jawaban pertanyaan tersebut. Tidak mungkin dia tahu sendiri. Wong dia namanya budak, berarti dia dulunya adalah orang kafir, perempuan yang tidak beriman. Ini menunjukkan bahwa majikannya mengajarkan kepada dia akidah yang benar, sehingga dia menetapkan Allah subhanahu wa ta'ala ada di atas langit ketujuh, di atas semua makhluknya. Berarti para sahabat ini mengajarkan kepada budak-budak mereka. Kalau kepada budaknya diajarkan, berarti lebih-lebih kepada anggota keluarganya, kepada anak-anak mereka diajarkan hal ini. Makanya ini adalah akidah yang lurus, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, makanya dalam masalah ini mereka sepakat, ya, sepakat mengatakan kufurnya orang yang mengingkari kemahatinggian Allah subhanahu wa ta'ala. Ulama mazhab yang keempat menetapkan hal ini. Kalau antum lihat kitab yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi, Al-Hulul Al-Ali Al-Ghaffar, yang kemudian ditahqiq oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, itu dinukil kesepakatan semua imam mazhab yang keempat, ya, Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Syafi'i, kemudian Imam Ahmad bin Hanbal, sebelumnya para tabi'in, 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 semua sepakat dalam masalah sifat kemahatinggian Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya tidak mungkin dikatakan sebagai orang yang paham manhaj salaf, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, orang yang ketika membahas arsy masih mengatakan ini ada khilaf, perbedaan pendapat, masya Allah. Tidak mungkin ini dikatakan orang yang paham manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau masalah perbedaan pendapat, kita akan katakan ada perbedaan pendapat antara ahlu tauhid dan ahlu syirik, iya kan? Mereka mengatakan boleh melakukan perbuatan syirik, kita mengatakan itu haram, bahkan bisa membatalkan keislaman seseorang. Nauzubillahi min dzalik. Kalau perbedaan pendapat, semua perbedaan pendapat. Orang muslim sama non muslim berbeda pendapat. Agamanya berbeda. Tapi dalam masalah ini, perbedaan pendapat yang sama sekali tidak perlu ditoleh adalah perbedaan pendapat dalam masalah-masalah yang berhubungan dengan dasar agama yang paling utama, seperti masalah penetapan sifat kemahatinggian Allah subhanahu wa ta'ala atau istiwanya Allah subhanahu wa ta'ala di atas arsy-Nya. Dan ini sudah kita bahas sewaktu kita mengkaji ayat-ayat tentang sifat yang agung ini. Barakallahu fikum. Sampai di sini selesai 4 ayat atau 4 hadis yang dibawakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Ini contoh saja. Masih banyak hadis-hadis yang lain yang tidak beliau bawakan, seperti tadi yang saya katakan dalam Sahih Muslim ketika Allah meminta persaksian, Rasulullah SAW meminta persaksian dari Allah setelah beliau menyampaikan khutbah dalam hajjal apa ini, di haji wada, di hadapan para sahabat. Waktu itu Rasulullah SAW bersabda kepada mereka, beliau bersabda kepada para sahabat, kepada kaum mukminin yang menunaikan ibadah haji, innakum mas'uluna anni famadha antum qailun. Wahai para sahabat, kalian nanti akan ditanyakan tentang aku di hadapan Allah. Apa yang kalian akan jawab? Nanti kalau menghadap Allah, kalian ditanya tentang Rasul yang diutus kepadamu, apa yang kalian akan jawab? Maka para sahabat mengatakan, nashhadu annaka qad ballaghta wa adzaita wa nashahta.
Ya Rasulullah, kami persaksikan engkau telah menyampaikan semua amanah Allah dengan sempurna. Kamu telah menunaikan sebaik-baik penunaian risalah Allah dan telah menyampaikan Islam ini dengan sejelas-jelasnya, menasihati umat ini dengan nasihat yang sebaik-baiknya. Ketika mendengarkan ini, ya, sahabat yang meriwayatkan hadis itu mengatakan, kemudian Nabi SAW mengangkat jari telunjuknya ke langit, kemudian menunjukkannya kepada mereka dan beliau bersabda, Allahumma ishad, ya Allah persaksikanlah ucapan mereka ini. Ini jelas menunjukkan Allah Subhanahu Wa Taala di atas langit yang ketujuh, di atas arsy-Nya. Baik, barakallahu fikum, sampai di sini kita cukupkan kajian kita. Semoga apa yang kita bahas dan kita kaji bermanfaat, menambah keimanan kita, menjadikan kita semakin yakin, semakin kuat dalam berpegang teguh dengan prinsip dasar akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, kita cukupkan. Sallallahu wasallam barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan para penanya. Waalaikumsalam. Allah selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasali. Saya ada orang nasional di dekat di Kambing Masjid Nurana. Masyaallah. Saya kok terserah kalau datang di sini. Jujur, selama ini saya jauh dari ajaran agama, Pak. Saya datang berkumpul di sini. Saya memohon kepada Allah agar dosa-dosa yang telah lama dapat diampuni. Amin. Jadi saya mohon dibimbing dari Pak Ustaz agar saya kembali ke jalan Allah secara khusus. Saya terus terang di usia saya sekarang ini, saya ingin bertobat ialah karena Allah. Saya terus terang jauh menyimpang dari ajaran agama Pak. Sekarang saya mohon bimbingannya baik dari Ustaz maupun teman-teman jemaah di sini. Tolong bimbinglah saya ke jalan yang benar. Niat saya ikhlas karena inilah sekali. Saya ingin bertobat, Pak. Tolong bimbingannya, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan yang bermanfaat saya dari beliau, ya. Jadi kita katakan yang pertama kali, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau dalam tobatnya, ya, menerima kebaikan-kebaikan yang beliau ingin lakukan dan mengampuni dosa-dosa yang lalu, karena kita ketahui Allah Subhanahu wa taala adalah Zat yang Maha Pengampun, ya. Dialah yang berfirman di dalam Al-Qur'an, "Qul ya ibadialladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'an. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya sendiri, yang pernah melakukan perbuatan-perbuatan dosa, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa bagi orang yang bertobat kepadanya. Alhamdulillah, ya, di dalam hadis yang sahih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Ata'ibu minadzambi kaman la dzanba lahu." Orang yang telah bertobat dari perbuatan dosanya adalah seperti orang yang tidak punya dosa sama sekali. Allah hapuskan. Karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Beliau, ya, insya Allah telah melakukan tanda-tanda kebaikan. Ciri-ciri orang yang akan bertobat dengan benar dan diterima tobatnya, dia datang ke masjid, melaksanakan sholat berjamaah bersama kita, kemudian juga menghadiri kajian, mendengarkan nasihat dan menyatakan bahwa dia ingin tobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ini ciri-ciri kebaikan. Kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala semoga beliau dan kita semua, tentu saja kita semua butuh pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk senantiasa mengikuti jalannya yang lurus, memperbaiki diri, meninggalkan keburukan-keburukan di masa lalu, kemudian kita menetapi amal-amal soleh, amal-amal kebaikan, saling menasihati dalam ketaatan kepada Allah dan dijadikan istiqomah di atas kebaikan ini sampai di akhir hayat kita. Kita katakan kepada beliau, ahlan wa sahlan, ya,
bahwa apa yang antum lakukan, bapak lakukan ini adalah kebaikan besar. Senantiasalah datang berkumpul untuk melaksanakan sholat berjamaah dengan teman-teman yang ada di masjid ini maupun di masjid yang dekat rumah ya. Senantiasa menjalin hubungan untuk saling menasihati dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dulu kita pernah melakukan kesalahan, jangan lagi kembali dekat dengan sebab-sebab kesalahan tersebut. Semoga ini merupakan insyaallah ciri-ciri kebaikan, pertanda kebaikan, karena kita jadikan diri kita mau mendengarkan nasihat dan berkumpul dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang insyaallah orang-orang yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pernah bahas di dalam hadis riwayat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan tentang keberadaan sebagian manusia yang sifatnya apa? Inna minan nasi nasan mafatihu lil khairi maghaliqu lisyarr. Sesungguhnya di antara manusia ada orang-orang yang keberadaannya sebagai sebab pembuka pintu-pintu kebaikan, penutup pintu-pintu keburukan. Siapakah mereka ini? Tentu mereka ini adalah orang-orang yang menghadiri majelis kajian, orang-orang yang selalu berkumpul di masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah, orang-orang yang belajar petunjuk agama yang benar, apalagi belajar akidah, belajar kitab-kitab para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Di tengah-tengah atau dari mereka inilah kita harapkan ada orang yang seperti ini sifatnya, menjadi sebab terbukanya pintu-pintu kebaikan dan tertutup pintu-pintu keburukan. Oleh karena itu, kalau kita dekat dengan majelis ini, selalu berada di kalangan mereka, maka kebaikan pada diri kita insya Allah akan mudah terbuka. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan beliau dan kita semua di atas kebaikan Islam sampai di akhir hayat kita. Apakah hadis yang terdapat kelemahan dapat digunakan? Antum tahu ketika disebutkan hadis itu lemah, bukan berarti hadisnya yang lemah. Ada sebagian orang dengan jahilnya mengatakan hadis lemah tidak apa-apa digunakan. Itu kan yang lemah cuma rawinya. Kalau hadis semua kuat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini bodoh sekali. Hadis itu kan ibaratnya berita. Berita itu ada pembawanya. Kalau pembawanya berdusta, bagaimana mungkin yang dibawanya benar? Kalau pembawanya salah menukil, ya. Contoh sederhana saja, misalnya sekarang, ya. Saya mengucapkan kepada antum satu berita biasa dalam urusan dunia. Satu berita biasa, misalnya saya tuliskan satu kalimat. Ya, misalnya pada hari Sabtu, tanggal sekian, kita mengadakan pengajian yang inti pembahasannya adalah seperti ini. Saya sampaikan dari yang depan kepada Acil misalnya, Yasir ya. Nanti saya sampaikan lagi kepada Riki, kemudian kepada Yuda, itu sampai di belakang. Atau bahkan dapatnya sampai di belakang itu banyak sekali perubahan beritanya. Banyak sekali perubahan beritanya. Ini kita bisa coba. Bahwa ternyata menukil berita itu persis seperti apa adanya tidak semudah itu. Karena yang satu, yang pertama, orang pertama sudah berubah sedikit, tambah. Orang yang kedua, ditambah lagi 3. Yang sana dikurangi. Akhirnya keluarnya di sana, tadinya hari Sabtu, sampai di sana sudah, ternyata hari Senin. Atau pernah dengar berita, ya, ada seorang ustaz ini benar-benar di Jawa. Diberitakan oleh seseorang, sampaikan kepada temannya. Ustaz pulang, menjenguk keluarganya yang sakit di rumah sakit. Wah, keluarganya sakit keras. Sejak hari ini dia menjenguk pasien di jalan itu keluarganya. Itu sampai berapa orang yang menukil, terakhirnya Ustaz pulang ini sudah meninggal dunia. Bayangkan. Padahal dia menjenguk keluarganya, keluarganya pun tidak meninggal, cuma sakit keras. Ya, dan sudah berapa hari ditunggui di rumah sakit, mungkin keluarganya sudah sehat, sudah ketawa-ketawa, sudah makan kembali. Anggota keluarganya ini. Tapi berita yang sampai Ustaz pulang ini sudah meninggal dunia. Sudah siap-siap mau dikunjungi rumahnya, mau dihibur keluarganya. Sampai sebegitu beritanya. Itu namanya berita. Jadi bagaimana sekarang kalau kita bahas berita yang merupakan wahyu? Makanya Islam ini terjaga dengan luar biasa. Aku kalau lihat para ulama ahli hadis meriwayatkan hadis, penelitian mereka, kemarin kita baca dalam Sahih Muslim, itu Imam Muslim sampai demikian telitinya dalam meriwayatkan hadis, ini kelebihan yang tidak dimiliki oleh ulama yang lain. Sampai Imam Bukhari kalah dalam masalah ketelitian menjaga lafaz hadis seperti yang dilakukan oleh Imam Muslim. Mereka sangat teliti.
ya, mereka sangat teliti dalam menyebutkan lafaz hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, benar-benar kekuatan hafalannya itu luar biasa. Oleh karena itulah kalau ada rawi yang lemah, ya, yang namanya lemah berarti dia tidak cermat, salah dalam meriwayatkannya. Kalau kelemahannya parah, kelemahannya parah itu misalnya dia tertuduh berdusta, atau kelalaiannya sangat parah ketika dibandingkan beberapa riwayatnya dari rawi-rawi yang kuat, ternyata mayoritas salah, berarti ini diragukan. Kalau kelemahannya parah, maka tidak akan bisa dikuatkan riwayat tersebut. Ada rawi yang kelemahannya tidak begitu parah. Misalnya dikatakan dia sayyul hifdi, buruk hafalannya. Ya, ini masih setengah benarnya, setengah salahnya. Nah, yang seperti ini tidak langsung ditolak, tapi dicari jalurnya dari pendukungnya dari jalur lain. Misalnya satu rawi diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud. Jalur yang satu ini ada kelemahan padanya. Jalur dari tabi'in yang lain ternyata ada yang mendukung dia. Pendukung ini lebih kuat atau setingkat dengan dia kelemahannya. Maka ini bisa saling menguatkan. Inilah yang nanti dikenal dengan hadis hasan li ghairihi. Ya, hadis hasan li ghairihi, hadis yang hasan karena didukung dengan jalur yang lain atau dari sahabat yang lain mendukungnya. Misalnya ini Ibnu Mas'ud ada kelemahan, ternyata ada hadis riwayat Ibnu Abbas maknanya sama, mendukung, ya sudah, berarti menguatkan. Makanya ini ada beberapa kaidah yang perlu kita pelajari dari ilmu mustalah hadis. Oleh karena itu orang-orang yang memudah-mudahkan mengamalkan hadis-hadis yang lemah, mereka tidak paham. Para ulama sendiri yang menyebutkan bolehnya mengamalkan itu ada syaratnya. Ya, pertama, hadis tersebut kelemahannya tidak parah sehingga bisa didukung dengan jalur yang lain. Kemudian hadis tersebut tidak boleh diyakini penisbatannya kepada Nabi SAW, karena dia lemah. Makanya orang-orang yang mengamalkan atau mengatakan bolehnya mengamalkan hadis-hadis yang lemah, mereka tidak paham apa yang disebutkan oleh syarat-syarat para ulama untuk mengamalkan hadis-hadis seperti ini. Apakah harus membatalkan mengulang sholat bila seseorang sholat atau telah sholat padahal orang tersebut sedang junub, belum mandi junub? Kalau dia benar-benar belum mandi junub, maka sholatnya jelas batal. Kalau dia di tengah-tengah sholat, langsung dia hentikan karena dia laksanakan sholat tidak sesuai dengan syaratnya. Sama dengan orang misalnya sholat, ingat dia belum wudu atau batal wudunya, dia ingat persis tadi sebelum dia masuk kamar mandi, ya, kemudian buang air kecil atau buang air besar, belum berwudu kembali, maka dia harus hentikan sholatnya. Atau kalau sudah selesai sholatnya, harus dia segera wudu atau segera mandi dan melaksanakan sholat pada waktu itu juga, sewaktu apapun, karena itulah waktunya dia. Falyusalliha hina dzakaraha, hendaknya dia melaksanakan sholat itu ketika dia mengingatnya. Jadi batal sholatnya dan laksanakan saat itu juga, sampai pun sudah lewat. Kecuali kalau ragu-ragu. Ya, kalau ada yang meragukan dia, maka hukum asalnya, dia kalau ingat bahwa dia pernah melaksanakan wudhu sebelumnya, maka hukum asalnya, al-yakinu la yazuru bisyak, sesuatu yang yakin tidak boleh dihilangkan dengan keraguan. Alhamdulillah, kalau ini terjadi, orang tersebut yakin belum wudhu atau belum mandi junub, maka dia harus segera mandi dan mengulangi sholatnya tersebut. Nah, yang lain silakan. Bapak? Karena tadi kita melihat di kalangan masyarakat bahwa ada yang mengatakan itu bahwa Allah di mana-mana. Ya Allah itu ada di mana-mana. Terus, kalau kita melihat dari sisi pendidikan, mereka juga berlatar belakang dengan pendidikan dari Timur Tengah. Kalau kita melihat dari amatan dari Madinah, biasanya mereka mengatakan akidahnya kesal-sal. Maksudnya, Allah itu ada di atas sana. Tapi kalau kita lihat dari Timur Tengah yang apakah dia mungkin dari Mesir atau dari mana, pasti mereka mengatakan di Allah ada di mana-mana. Bagaimana menanggapi dengan hal ini? Terus, apakah yang mengatakan Allah di mana-mana itu bisa dikatakan keluar dari Muslim? Kan sudah pernah diterangkan, ya, tentang pengertian firman Allah Subhanahu wa taala, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan Allah bersama kamu dimanapun kamu berada. Ini adalah dengan pengawasannya, dengan ilmunya,
Karena tidak mungkin kita mengatakan Allah di mana-mana berarti di WC juga ada tempat-tempat yang kotor, tidak mungkin. Ini adalah keyakinan yang kufur. Cuman untuk orang yang mengatakannya tidak bisa kita hukumi karena kita tidak mengetahui apa syubhat yang ada di kepalanya. Sekarang kalau masyarakat umum sebenarnya tidak. Amun tadi mengatakan rata-rata. Rata-rata ini harus antum melakukan dengan penelitian. Tidak boleh orang hanya menemukan 2 orang, 3 orang kita katakan rata-rata. Berarti kita menghukumi semua orang. Sementara fitrah manusia itu mesti cenderung kepada kebenaran. Saya menyaksikan beberapa kali. Bahkan kita baca dari pernyataan-pernyataan orang awam. Itu mereka mengatakan, mengisyaratkan Allah di atas langit. Antum bisa bicara sama orang awam. Saya pernah beberapa kali bicara sama orang awam. Ya kita kan hanya berusaha yang menentukan yang di atas sana. Tidak sadar dia, yang menentukan di atas sana. Itu semua orang awam mengatakan demikian. Bahkan saya ingat dulu masih kecil saya pernah ada ingat ya, ini keburukan tentu saja. Ada satu lagu atau nyanyian menyebutkan kata-kata seperti ini. Ya, justru orang yang tidak belajar malah mengatakan seperti itu. Mereka mengatakan seperti itu. Jadi ini fitrah manusia. Sama seperti yang kemarin kita bahas tentang ucapannya seorang tua dari penduduk Naisabur yang ketika mendengarkan seorang ahlul kalam yang menjelaskan tentang membantah sifat Allah di atas langit. Kemudian dia mengatakan, wahai imam, bagaimana pendapatmu dengan fitrah yang kami dapatkan di hati kami ketika ingin memohon, meminta kepada Allah, kami dapatkan hati kami selalu mengarah ke atas. Ini bingung dijawab oleh imam tersebut, karena ini fitrah. Jadi, kalau kita tanya sama orang awam, ya, mereka akan mengakui hal yang demikian. Mereka akan mengakui hal yang demikian secara fitrahnya. Adapun justru orang yang sudah belajar ini yang bermasalah. Karena dengan belajar dia akan dicuci otaknya. Untuk meyakini akidah-akidah yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Permasalahannya tadi, mereka belajar akidah itu tidak seperti belajar fikih. Orang-orang yang mengaku bermadzhab Syafi'i itu belajar buku-buku mazhab yang diturunkan atau dinisbah kepada mazhab Imam Syafi'i, tapi ketika kita mereka tidak baca kitab, misalnya Syarh Sunan Al-Muzani, tidak baca mereka kitab tersebut. Hanya dalam masalah fikih saja. Sehingga untuk masalah-masalah akidah mereka justru keyakinannya keyakinan-keyakinannya yang dianut oleh orang-orang yang mempelajari ilmu kalam. Buktinya mereka sepakat. Ada kitab Syarh Sunan Al-Muzani. Al-Ulul Alil Ghaffar Imam Adz-Dzahabi, Imam Adz-Dzahabi ini mazhab Syafi'i. Dianggap ulama mazhab Syafi'i. Kenapa mereka tidak baca buku tersebut? Padahal bukunya ada. Dan sudah lama tercetak juga. Alhamdulillah ini adalah satu hal yang aneh yang sangat disayangkan. Yang jelas, kalau kita tanya sama orang awam, kita akan dapat di fitrah mereka mengatakan demikian. Fitrah mereka mengatakan demikian tentang Allah Subhanahu wa taala yang Maha Tinggi di atas semua makhluknya. Nah, ada yang lain silakan. Terus tadi yang mengatakan untuk melakukan bisa dikatakan keluar dari fungsi. Saya bilang tadi, saya katakan tadi, hukumnya kufur. Hukumnya. Kufur itu artinya keluar dari Islam. Sampai itu. Jadi hukumnya itu kufur. Kesepakatan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengingkari Allah di atas langit dan mengatakan Allah di mana-mana itu hukumnya kafir keluar dari Islam. Itu hukum asalnya. Cuman untuk perorangannya, ketika menerapkan hukum perorangan, antum harus tahu kaidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dipraktekkan. Orang itu tidak akan bisa dikufurkan kecuali terpenuhi syarat-syarat hilang penghalang-penghalang. Kita sudah pastikan apakah benar-benar dia sudah paham, tidak ada syubhat di kepalanya, atau orang ini benar-benar orang yang sudah kenal dalil, sudah paham dalil, tapi kemudian dia mengingkarinya, itu banyak syarat-syaratnya. Makanya mengkafirkan secara personal itu jarang dilakukan oleh para ulama apalagi kita karena banyak syarat-syarat. Beda antara menetapkan hukum umum sama menerapkan hukum yang bersifat khusus atau perorangan. Nah. Cukupkan sampai di sini. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahirabbil alamin. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.